Yang pertama, pastikan tempat duduk tandas di bawah. Dalam feng shui, sentiasa disyorkan untuk meletakkan tempat duduk dan penutup tandas bila tandas tak digunakan. Amalan ini dipercayai dapat mengelakkan kehilangan tenaga positif dan mengelakkan sebarang tenaga negatif yang mungkin terpancar dari bilik air. Yang kedua, tutup pintu bilik mandi. Pastikan pintu bilik mandi tertutup bila kita tak gunakan. Ini boleh membantu menghindari sebarang tenaga negatif dalam ruang dan menghalangnya daripada mengalir ke kawasan lain di rumah. Yang ketiga, kedudukan tandas. Adalah sebaik-baiknya tandas tak boleh menghadap terus ke pintu bilik mandi. Ini dipercayai akan mewujudkan laluan terus untuk tenaga mengalir keluar dari ruang. Kalau boleh, letakkan tandas dengan cara yang tidak kelihatan dari pintu. Yang terakhir, pastikan bilik mandi sentiasa bersih dan diselenggara dengan baik. Kebersihan bilik mandi yang baik adalah penting dalam feng shui untuk mengekalkan aliran tenaga positif. Pembersihan dan penyelenggaraan bilik mandi secara berkala termasuk tempat duduk tandas sangat disyorkan. Anda juga boleh menggunakan haruman semula jadi seperti air mawar ataupun air pandan. Elakkan daripada menggunakan pewangi ruang yang memudaratkan kesihatan seperti risiko kanser.